Innal ladhina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa'innama yankusu ala nafsihi faman awfa bima ahada anallah fasayuti ajran adhim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يوم سيو حرمتي tuan pengerusi majlis pada malam ini yang berbahagia Tuan Iman Nazir atau pengurusi masjid jawatan kuasa masjid dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana bidang ilmu tasawuf itu terlalu luas, kalau kita nak ceritakan tak habis-habis, maka pada malam ini saya akan terangkan perkara yang sangat penting dalam ilmu tasawuf berdasarkan kepada ayat 122 ayat 122 surah Al-An'am. Ayat tadi itu, ayat ini telah saya bacakan dalam mukadimah ucapan saya tadi, tapi tak apa, saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fid dhulumat laysa bikharijin minha. Ayat ini Allah menceritakan tentang keadaan hati orang-orang yang beriman, lebih mudah lagi keadaan hati umat Nabi Muhammad. Keadaan hati umat Nabi Muhammad ni ada dua menurut ayat ini. Yang pertama, yang Allah hidupkan dan diberi cahaya. Yang kedua, Allah tak hidupkan hati orang mukmin tersebut, berada dalam kegelapan. Jadi Allah tanya kepada kita, adakah sama? Adakah sama dua keadaan hati ini? Yang pertama, hidup bercahaya. Yang kedua, mati dalam gelap. Jadi saya dah fikir ayat ini perlu kita faham. Yang kita anggap diri kita ini dah beriman, hati kita dah hidup, belum tentu. Kerana ayat ini memang ditujukan kepada kita orang-orang beriman. Maksudnya ialah supaya kita jangan berhati mati, berada dalam kegelapan yang tak boleh pergi ke mana-mana, gelap gelita. Semua umat Nabi Muhammad mengucap la ilaha illallah, bunyinya sama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Quran ucapan la ilaha illallah ini ada dua kali disebut oleh Allah. Yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Kalau tak salah saya ayat 19 surah Muhammad. Yang kedua, innahum kanu
Iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang mukmin yang dimasukkan ke neraka, mereka mukmin, umat Nabi Muhammad atau umat-umat Nabi-Nabi dulu-dulu beriman, dan mereka pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ucapan la ilaha illallah itu tidak berkesan sangat. Mereka tetap buat jahat. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita cuba fahami. Pertama, adakah hati kita ini hidup atau mati? Kalau hidup, apa tandanya? Kalau mati, apa tandanya? Dan apa pula sebab hati setengah kita boleh hidup, setengah daripada kita tetap mati? Hidup matinya hati ini tuan-tuan sangat-sangat penting untuk kita fahami. Orang yang hatinya hidup, mereka merasa mati. Tapi orang yang hatinya mati, mereka rasa hidup. Ini yang bahaya. Mereka yang hatinya hidup, tuan-tuan, merasa hatinya mati. Sebab itulah mereka bersungguh-sungguh taat kepada Allah, bersungguh-sungguh supaya Allah hidupkan hati. Tapi orang yang hatinya mati, mereka merasa hidup, merasa hati mereka hidup. Sebab itu mereka tak peduli, siang malam buat dosa, tak rasa apa-apa. Tentu kita nak bertanya, kenapa hati setengah umat Nabi Muhammad hidup, sebahagiannya mati? Yang pertama tuan-tuan, ayat tadi, ayat 1-2 surah Al-An'am itu memberitahu kita bahawa hidupnya hati seseorang mukmin dihidupkan oleh Allah. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Fa ahyainahu, jadi kita dapat maklumat yang betul, yang menghidupkan hati kita ni Allah, bukan kita. Tak ada siapa manusia yang boleh menghidupkan hati kita, sebab Allah dah bagi tahu. Awaman kana mahitan fa ahyainahu. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah Allah hidupkan, wa ja'alna lahu nuran. Allah juga menjadikan cahaya di dalam hati yang telah dihidupkan. Semua itu kerja Allah. Jadi kita teruslah jawab soalan kita. Mungkin kita tak pernah soal, tapi tak apalah, saya timbulkan soalan. Allah menghidupkan bumi ini ada sebab, iaitu diturunkan hujan. Wa anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Bumi yang gersang, pokok-pokok tak hidup, Allah turunkan hujan, maka pokok-pokok, rumput-rumput tumbuh. Disebab bumi ini dihidupkan oleh Allah, diturunkan hujan. Tahun 82 tuan-tuan, ketika saya pergi haji, naik bas dari Madinah ke Mekah, kiri kanan tu padang pasir. Tapi sekarang ni kalau kita pergi daripada Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, kiri kanan sudah hijau. Saya pergi padang Arafah, wukuf. Padang, betul-betul padang Arafah. Tak ada pokok. Benih-benih pokok, anak-anak pokok yang sebesar jari kita baru saja ditanam. Tapi kalau sekarang tuan-tuan pergi haji, padang Arafah sudah hilang.
ini dihidupkan oleh Allah, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan ini sebabnya air. Begitulah hidupnya hati kita ini ada sebab. Sebabnya apa dia? Sebabnya ialah zikrullah. Sebabnya apa? Zikrullah. Karena itulah ada ulama yang menyebut zikrullah lil qalbi kalma ilisamaki. Zikrullah itu bagi hati seperti air bagi ikan. Fakaifa khalus samaki idza faqadal ma'a. Macam mana keadaan ikan kalau tak ada air? Jawabnya mati. Macam mana keadaan hati kalau tak ada zikir? Jawabnya mati. Jadi kita dah dapat ilmu Sebab Allah hidupkan hati kita dengan zikrullah. Sebab Allah hidupkan bumi dengan air. Sehingga ada ulama menyebutkan zikrullah bagi hati itu persis seperti air bagi ikan. Kalau ikan, kalau tidak ada air, ikan mati. Tak ada zikir, hati mati. Ini mudah tuan-tuan nak faham. Tapi kerasnya hati kita. Hati kita ni keras, masih tak percaya. Mencari-cari ilmu lain yang dianggap handal, dianggap baik. Baru semalam tuan-tuan, saya ditemui beberapa orang. Dia belajar ilmu. Yang dikatakan, kalau beramal dengan ilmu itu, cepat hampir kepada Allah, dapat keridhaan Allah. Tapi lama-kelamaan mereka sedar. Kerana ilmu itu pelik. Sebab apa? Bila beramal dengan ilmu tu sekejap saja boleh sampai ke aras, sekejap saja boleh ke sana kemari. Akhirnya mereka ni sedar juga. Tanya saya, kata saya, confirmlah ilmu ini ilmu sesat. Kenapa tuan-tuan? Ilmu yang terang yang Allah ajar tak dipelajari. Mereka belajar ilmu-ilmu yang bukan-bukan. Jadi Allah dah beritahu kepada kita yang menghidupkan hati kita Allah. Sebabnya zikrullah. Pegang. Siapa yang belum belajar zikir, belajar. Jangan berdalih, ini pandangan ustaz je, ustaz lain cakap lain. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sesudah Allah hidupkan, Allah beri cahaya. Jadi hati yang hidup bercahaya tentu tak sama dengan hati yang mati dalam gelap. Yang mati dalam gelap itu sudah juga menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mereka tetap melakukan dosa kerana hati mereka mati, tidak bercahaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulama tasawuf ada menghuraikan keadaan hati umat Nabi Muhammad ini ada dalam empat keadaan. Yang pertama, mati. Matinya hati itu disebut ghaflah. Kadang-kadang disebut mati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ayat ini Allah gunakan istilah buta. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bukanlah buta mata kepala, tapi mereka buta mata hati. Buta mata hati ini artinya mati hati, tak bercahaya. Ini yang kita takut. Jadi ulama tasawuf telah membagikan keadaan hati umat Nabi Muhammad ini kepada empat keadaan. Yang pertama, mati buta dalam gelap, diistilahkan ghaflah. Dalam bahasa Melayunya lalai. Lalainya hati. Lalai hati, lalai akal lainnya. Hati lalai. Lalainya hati ini tuan-tuan menyebabkan kita besok masuk neraka. Siapa yang hatinya lalai,
digerakkan bawah pilun. Bilangan banyaknya bawah pilun. Satu ayat selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita untuk mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami sediakan untuk isi neraka itu ramai di kalangan jin dan manusia, iaitu jin-jin manusia-manusia yang diberi oleh Allah hati, tapi sayangnya mereka tidak mampu menggunakan hati mereka bagi memahami kebenaran Allah. Mereka juga dikurniakan oleh Allah pandangan mata, tapi sayangnya mereka tidak boleh menggunakan pandangan mata mereka untuk memandang kebenaran Allah. Mereka juga diberi pendengaran telinga, tapi sayangnya mereka tidak boleh, tidak mampu menggunakan pendengaran telinga untuk mendengar kebenaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti lembu, kambing, ayam. Balhum agallu, bahkan mereka itu lebih buruk lagi berbanding binatang-binatang ternakan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah golongan orang-orang yang hatinya lalai. Jadi ini yang pertama, tuan-tuan, kita mintalah kepada Allah, janganlah kita dimasukkan dalam golongan ghafilun atau ghafilin. Tempat kita neraka. Yang kedua, tuan-tuan, hati umat Nabi Muhammad yang kedua ini, ini lebih baiklah. Sifat ghafrahnya hilang. Kenapa? Sudah dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya. Sebab sudah berzikir, hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya. Gulungan yang kedua ini ialah gulungan yang disebut, diistilahkan hatinya yaqadah. Hatinya itu sudah sedar. Bila Allah tukarkan, hilangkan ghaflatul qalbi, maka Allah pindahkan kepada yaqadatul qalbi, sedar, hidup. Yaqadah tu dalam bahasa kita, dari segi bahasa, maknanya sedar. Kalau kita tidur, itu unknown. Kalau kita tersedar, terjaga, yaqadah. Cuma di sini, yang tidur hati, bila dibangunkan oleh Allah, jadi yaqadah. Kenapa dibangunkan oleh Allah? Karena dia berzikir. Cahaya yang Allah masukkan dalam ruang hati orang yang hatinya yaqadah ini diistilahkan nur, nur yaqadah, cahaya yaqadah. Tentulah berbeza dengan orang yang tadi hatinya mati dalam gelap. Ghaflah berbeza. Orang yang hatinya mati ini, tuan-tuan, Rasulullah sebutkan ya, dengan sabdanya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyiti. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan seorang lain yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Betul ya? Jadi keadaan hati yang kedua yang lebih baik, iaitu bila Allah selamatkan daripada ghaflah, Allah bangunkan hati jadi yaqadah, dapat nur yaqadah. Bila hati sudah bangun, dikurniakan Allah nur yaqadah, maka hati boleh digunakan, mampu untuk memahami apa yang sebelumnya tak faham. Kita mesti tahu membezakan ya, kegunaan akal dengan hati. Kegunaan akal, tuan-tuan, daya
akal ni berbanding daya hati. Daya hati itu boleh memahami yang akal tak boleh faham. Karena daya akal kita ni boleh terima perkara yang masuk akal. Perkara yang susah nak masuk akal, akal tak boleh terima. Misalnya tuan-tuan, kita semua dah tahu peristiwa Isra' Mi'raj. Susah nak masuk akal. Orang yang hatinya hidup, senanglah nak menerima peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi dengan zikir tuan-tuan, lama-kelamaan hati orang tersebut dihidupkan, berada dalam keadaan yaqadah, dikurniakan oleh Allah nur yaqadah. Orang tersebut sudah berupaya menggunakan hatinya, berbagai hidayat daripada Allah, hatinya mula dapat menerima. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selalu salah faham. Kita fikir hidayat Allah itu dibagikan pada si A itu banyak, pada si B sikit, pada orang lain sikit. Sebenarnya turunnya hidayat Allah sama rata, cuma ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit, ada yang tak dapat sama sekali. Kalau hati ghaflah, memang tak dapat. Hati ghaflah, tak dapat apa pun hidayat Allah. Tapi bila hati sudah diubah oleh Allah kepada yaqadah, mula dapat. Setakat keadaan hatinya yang yaqadah. Nah, kemudian tuan-tuan, nur ini ditingkatkan oleh Allah lagi, dicerahkan oleh Allah lagi. Bila ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik, lebih terang, dinamakan nur hudur. Nur hudur. Kenapa dinamakan nur hudur? Kerana orang tersebut berasa Allah itu sudah bertakhta dalam hatinya. Sudah tidak hilang di hatinya. Allah itu sentiasa diingat dalam hati. Tertulis. Tak hilang-hilang. Ha. Ini namakan nur hudur. Bila dapat nur yang kedua ni tuan-tuan, cahayanya lebih terang, maka orang tersebut lebih taat. Dan betul-betul dia mulai menuhankan Allah. Apa saja makhluk ditolak. Tentunya orang tersebut sudah taat kepada Allah. Akhir sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tingkatkan lagi nur, terangkan lagi, benderangkan lagi nur ini kepada nur yang dianggap terakhir, iaitu nur al-wisal. Bila Allah terangkan cahaya ke tingkat yang terakhir, nur al-wisal, iaitu cahaya yang menyampaikan seseorang itu kepada hakikat dan makrifatullah. Nah, inilah orang yang benar-benar kenal Allah, disebut dalam Quran muqarrabun, orang-orang yang hampir kepada Allah, seperti yang Allah sebut dalam surah Waqi'ah ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sebelum Allah sebut muqarrabun, Allah dahului dengan kalimah as-sabiquna as-sabiqun. Bila turunnya ayat ni tuan-tuan, ada sahabat yang tak faham maksud as-sabiqun. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud as-sabiqun as-sabiqun ya Rasulullah?
Rasul jawab dengan ringkas, hum mufarridun, mereka itu ialah golongan mufarridun. Jawapan Rasulullah ni tak dipahami juga oleh sahabat yang mendengar. Lalu sahabat bertanya, man mufarridun ya Rasulullah, siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Rasulullah jawab, az-zakirun Allah kasirun waz-zakirat. Mufarridun itu ialah orang-orang lelaki dan perempuan yang membanyakkan zikrullah. Ini bukan jawapan saya, Rasulullah. Jadi untuk melayakkan diri kita dipilih oleh Allah, dimasukkan dalam gulungan mukarrabun, mestilah kita banyak zikir, bukan banyak solatnya. Bila saya cakap bukan banyak solat, bukan kita menafikan kedudukan solat, tidak, tapi orang yang membanyakkan zikir itulah yang digerakkan apa dia, as-sabiqun as-sabiqun. Bermakna siapa yang tak banyak zikir, dia tak layaklah masuk dalam as-sabiqun as-sabiqun, maka tak layaklah masuk dalam golongan muqarrabun. Lalu kita cuba fahami ayat terusnya, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan muqarrabun ni tuan-tuan, surganya pun sudah disebut Allah. Surganya besok di akhirat apa? Jannatun na'im. Sulatun minnal awwalin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Wa qalilum minal akhirin, sikit saja bilangan mereka di zaman akhir Islam. Zaman kita ni ada, tapi Allah dah sebut qalil. Kenapa di zaman awal ramai? Karena di zaman awal orang berzikir bersungguh-sungguh, berzikir 24 jam. Kita hidup di akhir zaman ni tak zikir 24 jam, padahal malahan siapa yang banyak zikir dianggap tak betul, dianggap sesat, dianggap itu, anggap macam-macam. Saya pernah dengar radio IKIM satu petang ketika saya driving, entah ada program apa dekat radio . Jadi pendengar tanya, kerana program itu tentang khusyuk sembahyang, jadi ada pendengar tanya dengan telefon, ustaz, ada orang kata kalau nak khusyuk sembahyang di luar sembahyang banyakkan zikir, betul ke ustaz? Apa jawab ustaz ni? Saya tak ubah . Jangan banyak zikir, banyak-banyak zikir nanti sesat. Jawapan macam tu tuan-tuan, masya Allah. Ini jawapan di radio IPIN, saya sendiri dengar, bukan cerita orang. Di dalam Quran Allah perintah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu dzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu zikir sebanyak-banyaknya. Ustaz ni jawab, jangan banyak-banyak zikir nanti sesat. Betul tak? Itu taraf ustaz. Apa taraf yang macam kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas . Kepentingan peranan zikrullah itu sangat penting. Jadi dari sinilah tuan-tuan, dalam bab zikir, kalau tuan-tuan baca bab zikir mana-mana kitab, kalau kitab itu ditulis oleh ulama tasawuf, dia akan menyebutkan zikir itu ada dua jenis, zikir khasanat, kedua zikir darajat. Zikir khasanat dan darajat ni bezanya sikit aja.
mungkin kalimah zikirnya sama. Tahlil kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasanat itu darajat pun la ilaha illallah. Tapi berbeza. Kenapa berbeza? Sebutannya sama. Kerana yang pertama itu hasanat, dia tak belajar. Ya? Orang bertahlil, dia pun bertahlil. Dikir la ilaha illallah ni yang bersanad, itulah dikir darajat. Tapi bila saya sebut di mana-mana tuan-tuan dikir, dikir khasanat, dikir darajat, ramai juga yang terperanjat. Dikir ni tuan-tuan memang diajar oleh Rasulullah secara khusus. Ada juga sahabat yang pakai bedal. Ada. Kalau tuan-tuan baca kumpulan hadis musalsal, kumpulan hadis, kumpulan hadis-hadis musalsalah, artinya hadis-hadis Nabi yang disampaikan dari seorang pada seorang secara direct, talaqqi. Tuan-tuan temui di mana Rasulullah SAW mengajarkan zikir kepada para sahabat. Contohnya bila Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah satu hari, Sayyidina Ali tengok pada masa itu Rasulullah tidak disibukkan oleh sahabat. Jadi Rasulullah, jadi Sayyidina Ali mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu amalan yang bila aku amalkan, pertama cepat sampai kepada Allah dan keridaannya. Yang kedua, mudah diamalkan oleh orang ramai. Yang ketiga, paling afdol di sisi Allah. Rasulullah jawab, ya Ali, engkau berzikirlah sama ada bersuara ataupun tak bersuara. Ya Ali, alaika bimudawati zikrillahi sirron wa jahron. Apa kata Sayyidina Ali? Wannasu zakiruna ya Rasulullah fakhassani bisya'in. Ya Rasulullah, orang ramai, kawan-kawan kita semua dah berzikir la ilaha illallah. Engkau ajarkanlah kepada aku ya, ya Rasulullah, amalan yang khusus untuk aku bersiap. Maka kata, maka Rasulullah bersabda, ya Ali, rupanya engkau ini sekarang ini telah dilanda oleh perasaan yang telah, yang pernah melanda Nabi Musa. Nabi Musa, ya Ali, bila minta amalan yang khusus kepada Allah, Allah perintah supaya menyebut la ilaha illallah. Nabi Musa kata, la ilaha illallah ini sudah disebut oleh hamba-hambamu yang beriman, ya Allah. Yang aku maksud satu amalan yang khusus untuk aku. Lalu apa ni, Nabi Allah Musa pun, bila Nabi Musa cakap itu, maka Allah berfirman, wahai Musa, sekiranya engkau letakkan la ilaha illallah di sebelah dacin bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi di sebelah dacin yang lain, engkau dapati la ilaha illallah lebih berat. Barulah Nabi Allah Musa yakin, beramallah dia dengan la ilaha illallah. Untuk beramal itu Nabi Musa diperintah oleh Allah meninggalkan Bani Israel 40 hari 40 malam, duduk di pokok Tusina berzikir la ilaha illallah. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, afdalu ma kuntuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal yang aku sebut lidah dan nabi-nabi sebelum aku sebut di lidah ialah la ilaha illallah. Apa yang saya sebutkan ini sudah cukup tuan-tuan. Sudah cukup meyakinkan kita bagaimana hebatnya zikir la ilaha illallah. Tapi itulah, hati kita keras,
hati kita terhijab. Masih tercari-cari amalan lain yang kita anggap hebat, yang akhirnya dapat ajaran sesat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nah, jadi antara zikir yang boleh menghidupkan hati kita ialah La ilaha illallah. Tapi zikir La ilallah ni zikir yang bersanad. Karena bila zikir itu bersanad, ketika kita beramal dengan La ilaha illallah yang boleh menghidupkan hati kita, ketika itu kita dipimpin. Dengan pimpinan itulah hati kita mudah dihidupkan oleh Allah. Macam Sayyidina Ali akhirnya diajar oleh Rasulullah, Ya Rasulullah, kaifa zikru? Kalau gitu Ya Rasulullah, macam mana aku nak zikir? Maka Rasulullah bersabda, Ya Ali, engkau dengar baik-baik. Aku akan sebut La ilaha illallah 3 kali. Lepas itu engkau buat seperti yang kau dengar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah salasata marratin mukmidan ainahi rafi'an sautahu wa ali yasma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang terakhir tadi saya telah terangkan ya, zikir dhikrullah yang mudah menghidupkan hati kita ialah zikir yang bersanad. Zikir-zikir yang bersanad ini senang saja kita nak temui, iaitu apabila kita belajar mana-mana tarekat. Katalah tarekat Ahmadiyah, zikir dalam Ahmadiyah bersanad sampai Rasulullah. Naqsybandiyyah begitu juga ya, Qadiriyah begitu juga, Syaziliyah begitu juga, apa-apa tarekat semuanya bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi saya dah terangkan ya, maksud zikir yang bersanad. Sekarang kita fahami secara langsung ya, macam mana zikrullah ini boleh menghidupkan hati. Saya contohkan dah dalam tarekat Naqsybandiyyah. Tujuan saya supaya tuan-tuan dapat maklumat yang asas ya. Dalam tarekat Naqsybandiyyah, zikir dimulai dengan menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hati. Zikir ini berdasarkan kepada surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah fi nafsika, di dalam hati kamu, dalam keadaan hati kamu tadarruk kepada Allah dan takut kepada-Nya. Wa dunal jahri minal qawli, tanpa ada kuat suara dalam hati saya. Bil ghudwi wal asal, sepanjang siang dan malam. Ini tafsiran yang dibuat oleh Syekhul Razi, sepanjang siang dan malam. Wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang yang berhati ghaflah. Jadi fikir Allah, Allah dalam hati ini, inilah dalilnya ya. Dia punya apa itu kebaikannya disebut di akhir ayat itu, wala takum minal ghafilin. Fikir Allah, Allah dalam hati ini akan menghilangkan sifat ghaflatul qalbi yang telah saya terangkan tadi. Jadi dalam tarekat Naqsybandiyyah, zikir dimulai dengan menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hati. Siapa yang pernah belajar, ada 7 makam
dimulai makam latifatul qalbi, diikuti latifatul ruh, diikuti latifatul sir, diikuti latifatul khafi, diikuti latifatul akhfa, diikuti latifatul nafsin natika, dan akhirnya latifah kulli jasad, seluruh jasad. Bila seseorang itu berzikir, ikut makam-makam, tujuh makam ini sampai ke tingkat latifah kulli jasad, seluruh jasad, zahir dan batin. Maka kalau dilakukan betul-betul, ikut panduan dan ikut apa ini pimpinan, maka orang yang sampai latifatu kulli jasad, kalimah Allah itu dirasakan tertulis, terpahat di seluruh jasmani dan rohaninya. Karena itulah maka tarekat yang diajar oleh Syekh Ba'udin dinamakan tarekat Naqsybandiyyah. Naqsybandiyyah itu daripada naqasa, yang kusuh, artinya pahat. Kalimah Allah itu terpahat di seluruh ruang zahir dan batin, yang tak hilang-hilang. Kalau seseorang itu sudah sampai ke tingkat ini, tuan-tuan, kulli jasad, latifah kulli jasad, maka dia terasa kalimah Allah itu tertulis, terpahat, terpahat di seluruh rohani dan jasmaninya. Malahan nanti dia terasa kalimah Allah itu memenuhi ruang alam semesta. Ya? Kalau hujan lebat, ya, kita berjalan di hujan lebat, kita kena titisan-titisan air hujan lebat basah. Orang yang benar-benar sampai kepada zikir apa tadi, latifatu kulli jasad, begitu juga dia merasa dihujani dengan kalimah Allah. Kalimah Allah itu jadi rintik-rintik hujan yang lebat. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan diletakkan oleh Allah dalam lautan kalimah Allah, inilah permulaan bismillah. Karena kita zikir Allah, Allah itu matlamatnya biar sampai ke tingkat bismillah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, bismillah. Alladzi la yadru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Bismillah. Kenapa hadis ini Rasulullah mulai dengan bismillah? Supaya menarik perhatian kita, perlunya kita berzikir Allah, Allah sampai ke tingkat bismillah. Tingkat bismillah seperti yang saya bayangkan tadi. Kalimah Allah itu terasa terpahat di seluruh ruang jasmani dan rohani, sehingga bila dia ingat, ya, alam di luar sana, dia pun nampak kalimah Allah itu menjadi rintik-rintik hujan, sehingga alam semesta ini ditenggelami oleh lautan Allah, Allah. Macam mana hebatnya, tuan-tuan, ketika itu, eh, itulah sampai ke tingkat bismillah. Lalu Allah sambung hadisnya itu, alladzi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa asman alim. Orang yang sampai ke tingkat hakikat bismillah berarti dia bersama nama Allah, beserta nama Allah. Nabi kata, Nabi tegaskan kebaikannya apa? La yadru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa asman alim. Apa juga makhluk jahat di langit dan di bumi, sekiranya mau menyerang kita, tak akan berkesan apa-apa. La yadru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa asman alim. Tapi itulah, tuan-tuan, kita zikir Allah, Allah, adakah sampai ke tingkat
bismillah. Nampaknya mudah bismillah. Rata-rata kita memahami bismillah itu bila kita baca bismillah itu bismillah. Kebetulan pula ada hadis Nabi, kullu amrin dhi balin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqtan. Tiap-tiap perbuatan yang baik kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan baik itu terputus dari rahmat Allah. Jadi kita pun baca bismillah nak buat kerja apa-apa, tapi kita tak dapat memahami maksud Nabi yang sebenar. Maksud Nabi sebenar ialah supaya kita berfikir menyebut Allah, 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 Allah sampai benar-benar ke tingkat hakikat bismillah seperti yang saya terangkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sudah sampai ke tingkat bismillah, hakikat bismillah, maka itu permulaan hati kita ini nak dihidupkan ila Allah. Lalu kita sebutlah ya, la ilaha illallah. Bila dengan sebutan la ilaha illallah, zikir Nabi isbat ni tuan-tuan, insyaAllah hati kita akan dihidupkan oleh Allah. Zikir Allah, Allah tadi sampai ke tingkat bismillah. Saya selalu buat pendekatan supaya orang ramai mudah. Zikir Allah, Allah ini yang sampai ke tingkat bismillah, kalaulah bateri kita itu dah cukup. Power bateri itu dah cukup lah. La ilaha illallah ni macam kita pusingkan switch enjin akan hidup. Hati kita akan hidup dengan la ilaha illallah. Bila hati kita hidup dengan la ilaha illallah, maka barulah kita dimasukkan oleh Allah dalam gulungan tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kalau tak sampai tingkat itu tuan-tuan, kita insyaallah masih berada innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Kita sebut la ilaha illallah oleh kerana tak sampai pada hakikat la ilaha illallah, kita tetap melakukan kesalahan, melakukan dosa tanpa kita sedari. Jadi ringkasnya tuan-tuan, bila kita belajar tekad Naqsybandiyyah ini, inilah di antara tekad yang bila kita amalkan, insya-Allah kita akan lalui dua-dua peringkat tadi. Zikir ismul zat Allah, Allah sampai kepada seluruh zahir dan batin kita sehingga kita rasa seluruh alam semesta pun terpahat dengan kalimah Allah, lalu ditingkatkan lagi untuk menghidupkan hati kerana bateri dah penuh, power bateri dah ada. La ilaha illallah itu pun ada syarat-syaratnya. Sebutan la ilaha illallah itu ada caranya, ada syaratnya. Syaratnya mesti dihayati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditingkatkan lagi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sampai ke puncaknya la maksuda illallah. Bila kita betul mencapai la maksuda illallah, barulah hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ini semua tuan-tuan, maka dalam tarekat Naqsybandi ada amalan yang dinamakan amalan bersuluk. Amalan bersuluk ini di dalam kitab-kitab tasawuf disebut dengan istilah uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bila mendekati umur 40 tahun disebut khubbiba ilaihi al-khala. Hati Rasulullah bila umurnya mendekati 40 tahun, hati Rasulullah suka bersunyi diri. Khala itu bersunyi diri. Karena itulah Rasulullah naik bukit apa Jabal Nur lalu masuk dalam Gua Hira. Bila dah habis bekalan buah kurma dan air, dia turun ambil bekalan air buah kurma, dia naik balik
sehingga akhirnya didatangi oleh Jibril, disampaikan 5 ayat suratul Alaq. Inilah suluk yang apa, inilah amalan suluk yang diamalkan dalam tarekat Naqsabandi berdasarkan apa yang Rasulullah lakukan. Sesudah Rasulullah berhijrah ke Madinah, bila fardu puasa, bila ibadat puasa diperdukan pada tahun 2 Hijrah, maka mulai tahun 2 Hijrah itulah Rasulullah beriktikaf di masjidnya selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Pada tahun Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah beriktikaf di masjidnya selama 20 hari 20 malam. Nah, ini apa yang ditulis oleh apa itu, oleh pakar-pakar sirah Rasulullah SAW. Jadi amalan bersuluk ini ditiru daripada amalan Rasulullah, ditiru juga daripada amalan yang diamalkan oleh Nabi Allah Musa, yang diamalkan oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wahai kumpulan pemuda, sekiranya kamu sekarang telah pun meninggalkan uzlah, wa idh tazaltumuhum, kamu telah pun uzlah, meninggalkan raja, meninggalkan masyarakat yang zalim yang memaksa kamu untuk menyembah yang lain daripada Allah, fa'u ilal kahfi, maka masuklah kamu dalam gua itu. Jadi uzlah itu meninggalkan rumah, meninggalkan masyarakat, ya, lari. Lalu fa'u ilal kahfi, itu masuk berkhalwat. Ashabul Kahfi ini uzlah khalwat selama 309 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasata mi'atin sinina wazadu tis'ah. Mereka itu tinggal dalam gua itu selama 309 tahun. Inilah manusia yang panjang umur, 309 tahun. Termasuklah anjing. Ketika saya melawat Jordan, ya, saya sempat singgah di gua ini. Katanya, ya, gua itu gua yang yang dimasuki oleh Ashabul Kahfi. Wallahu alam lah. Karena orang sana bawa kita melawat ke gua itu, dia kata inilah gua Ashabul Kahfi. Jadi memang ni uzlah khalwat ni memang ada disyariatkan oleh Allah. Nabi Musa uzlah khalwat selama 40 hari 40 malam. Dikirnya la ilaha illallah. Diakhiri dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa su'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Cerita, ya, saya pendekkan sajalah. Bila Nabi Musa sudah uzlah khalwat di Bukit Tursinam 40 hari 40 malam tak makan tak minum, tuan-tuan. Ini bukan pandangan saya. Kebanyakan ulama menyebutkan 40 hari 40 malam Nabi Musa tak makan tak minum. Ini jangan jadi masalah. Karena Allah boleh melipatkan masa yang panjang dari jadi sebentar. Boleh memanjangkan masa sebentar jadi panjang, lama. Orang tak pernah sembahyang. Satu masa dia pergi masjid sembahyang maghrib, nak habiskan 3 rakaat itu macam berjam-jam. Sehingga bila keluar, aku seriklah masuk masjid. Sembahyang lama sangat. Padahal sembahyang itu tak sampai pun 10 minit. Dia rasa berjam-jam. Nah, itu kena Allah panjangkan masa. Allah boleh lipatkan masa yang panjang macam sebentar. Kalau Nabi Musa duduk di situ 40 hari 40 malam tak makan tak minum, tak tidur, dirasakan oleh Allah sebentar, tentulah tak ada apa-apa. Nabi Allah Uzair 100 tahun
tersandar di apa di sebatang pokok. Kenapa? Dia balik ambil buah. Buah-buah tu taruh dalam bakul, letakkan atas keledai. Jalan. Yang dia fikir apa dia? Yang dia fikir, macam mana Allah hidupkan yang mati ni ya? Dia fikir tu je. Karena fikir, rumah dia tu Temerloh sudah terlajak ke mana? Maran. Sampai maran sana, Allah dah terlajak rumahku. Pasal apa tuan-tuan? Nabi Allah Uzzah ni terfikir-fikir. Bila sampai, sudah terlajak sampai ke satu kawasan perumahan, dia nampak mayat-mayat bergelimpangan, darah masih mengalir. Lagilah, ini orang mati, macam mana Allah hidupkan? Dia penat tuan-tuan, sandar sebatang pokok. Macam terlelap sebentar, dia buka mata, keledai tak ada. Tengok buah masih segar. Allah bagi tahu, wahai Uzair, engkau dah kat sini ni 100 tahun. 100 tahun macam terlelap sebentar. Masa 100 tahun tu dilipatkan oleh Allah macam kita terlelap. Tak mustahil. Dari itu, kalau Nabi Musa tadi 40 hari 40 malam tak makan, tak minum, tak tidur, itu jangan heran. Itu kerja Allah. Kalau kerja kita memang mustahil. Jadi tuan-tuan, bila sudah habis 40 hari 40 malam, maka Nabi Musa mohon kepada Allah untuk melihat. Melihat apa? Zat Allah. Allah jawab, ya Musa, kau tak boleh tengok aku dengan kedua matamu. Tapi engkau renungkan, tengok baik-baik Bukit Tursina. Sekiranya Bukit Tursina itu tetap ada seperti engkau lihat, nascaya engkau boleh nampak aku. Tapi apa yang berlaku? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan, menampakkan, mentajallikan rahsia wujud zatnya yang maha suci, Bukit Tursina itu hilang lenyap. Nabi Musa jatuh tersungkur pingsan. Maksudnya tuan-tuan, Nabi Musa difanakan oleh Allah. Apa yang difanakan? Panakan itu tak dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Pandangan mata. Bukit Tursina ada di depan dia, tapi dia tak nampak. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Musa menggunakan pandangan mata hati. Kita ada dua pandangan, mata hati atau roh, satu lagi mata kepala. Tak boleh digunakan serentak. Sekarang ini kita gunakan pandangan mata kepala, pandangan mata hati tertutup. Jadi Nabi Musa, pandangan mata kepalanya dihilangkan, pendengarannya dihilangkan, daya kekuatannya dihilangkan. Nabi Musa jadi lembik, macam kayu buruk. Itulah wakar Musa sa'iqa. Dalam keadaan difanakan itulah Nabi Musa dapat menggunakan pandangan rohnya, melihat rahsia Allah di alam malakut. Itulah fana tuan-tuan. Hanya daya fana. Siapa yang belajar Naqsybandi, dia bersolok 10 hari, kalau Allah kurniakan fana, macam itulah. Alam ma'afaka. Maka apabila Nabi Musa pulih daripada fananya, sedar balik. Kesannya apa dia? Kala. Nabi Musa segera menyebutkan, subhanaka. Maha suci kau ya Allah. Patutlah zatmu tak boleh aku lihat dengan kedua-dua mata, mataku ya Allah. Kalau begitu ya Allah, tutu ilaika. Aku serah diri dari batin aku untuk menjadi hambamu sebaik-baik hambamu ya Allah. Wa ana awalul mu'minin. Ini selalu orang salah tafsir dari segi bahasa. Dan aku adalah awal mukmin. Maksudnya, aku rasa ya Allah, dengan pengalaman ini, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Kan Sayyidina Ali kata, ahwaluddin haqqan ma'rifatullah. Awal agama yang sebenar itu ialah bila seseorang itu dikurniakan Allah ma'rifatullah seperti Nabi Musa tadi. Tapi ungkapan Sayyidina Ali ini banyak disalah tafsirkan oleh ramai orang. Antaranya apa? Tuan-tuan solat tak guna kalau tak dapat ma'rifatullah. Kerana awaluddin ma'rifatullah. Ini salah tafsiran. Itu tafsiran yang salah.
Karena maksud Sayyidina Ali awaluddin haqqan ma'rifatullah. Macam mana ini katakan awaluddin haqqan? Ini ya, saya bacakan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini untuk sampai ke derajat mu'minuna haqqan, ini mesti makrifatullah. Kalau tidak seperti biasa, kalau mak bapak seorang bayi Islam beriman, anak atau Islam awal agamanya dengan kelahirannya. Kalau seorang kafir awal Islamnya dia mengucap dua kalimat syahadah. Itu dah biasa, tapi sudah disalah tafsir, menakut-nakutkan kita. Tuan-tuan solat tapi tak ada makrifah, tak guna. Awaluddin makrifatullah. Oh, kita takut tuan-tuan. Itu sebenarnya salah tafsiran. Ya. Kalau awal agama mula-mula itu makrifatullah, itu memang teruklah. Berapa orang yang dapat makrifatullah? Apa beza antara makrifah dengan ilmu tuan-tuan? Makrifah itu ilmu. Kalau ilmu itu di akal, makrifah itu sudah ditingkatkan Allah dalam hati. Bukan semua ilmu yang ada pada kita ini Allah tingkatkan ke dalam hati, tidak ya. Rasulullah bersabda, al-ilmu ilmani, ilmu itu dua. Ilmun sabitun fil qalbi, wa ilmun fil lisan, ini ilmu di pada akal. Kalau kita ada ilmu mengenai Allah pada akal, dah cukup. Cukup. Kalau ilmu mengenai Allah ini yang ada pada akal kita, Allah tingkatkan ke dalam hati, itulah yang sempurna. Itulah namakan makrifah. Jadi setiap makrifah ilmu, tapi bukan semua ilmu makrifah. Makrifah itu khusus. Kalau orang berilmu disebut alim. Kalau ada makrifah, arif. Setiap arif dia alim, tapi bukan semua alim arif. Karena ada orang alim yang tidak dikurniakan Allah makrifah. Senang saja. Jadi tuan-tuan jangan takut ya. Karena saya tengok kat Facebook, dekat TikTok ya. Awaluddin makrifatullah, tuan-tuan solat tak ada makrifah, tak guna. Ini macam betul tapi salah. Salah tafsir. Karena apa? Awaluddin haqqan makrifatullah tadilah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nak sampai kepada mu'minuna haqqan, itu mesti ada makrifah. Ini banyak disebut oleh ahli hadis ya, antara Imam Syuti. Imam Syuti ada menyebutkan dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqatil Aliyah. Jadi dengan ini saya dah terangkan dah ya, macam mana dikir yang boleh, apakah dikir dan bagaimana diamalkan yang boleh menghidupkan hati kita. Di antara lain, bukan saja kita berzikir, kita kena melakukan uzlah dan khalwat atau bersuluk. Kalau kita bersuluk 10 hari, 10 malam tuan-tuan, memang kita zikir ya. Kalau kita buat di rumah ya, bila kita nak zikir, kita fikir kerja, kita fikir itu, fikir ini, terganggu. Sebab itu kalau kita duduk dalam satu tempat berjemaah, ada pimpinan, ini mudah. Nabi Musa ialah dia seorang Nabi dan Rasul, dipimpin oleh Allah, seorang-seorang. Ya. Ada juga zaman sekarang ni tuan-tuan, orang berkhalwat seorang-seorang. Tapi akhirnya apa jadi? Sesat. Seorang kawan saya, sama-sama belajar tarekat Ahmadiyah. Tiba-tiba ya, dia cerita dengan saya, tak puas hati lah. Zikir di rumah, di masjid. Aku nak buat pondok lah. Dekat hutan. Jadi ada sebuah bukit, di bawah kaki bukit itu ada anak apa ni, ada parit, ya, ada air yang jenis. Dia buat pondok itu. Dia zikir. Berapa lama? 2 tahun. Macam mana dia makan? Kawan-kawan lah bagi. Kalau tak pun dia berlapar, berasa. 2 tahun tuan-tuan. Sesudah 2 tahun saya berjumpa dia, dia cerita macam-macam. Antaranya apa? Selalu si Abdul Qadir Jalani datang mengajar dia. Guru dia sebenarnya si Abdul Qadir Jalani. Sebab itu tarekat Ahmadiyah yang diikut ditambah Ahmadiyah Qadiriyah. Kenapa pula tambah-tambah ni? Ini cerita lah. Guru saya sebenar
ialah si Abdul Qadir Jani. Selama 2 tahun dia selalu datang ajar saya. Ini kan dah sesat tuan-tuan. Saya kata ni tak boleh, ini syaitan. Saya tanya, selalu ke datang selalu? Selalu itu menunjukkan syaitan. Si Abdul Qadir Jilani sudah meninggal dunia 620 tahun, 620 hijrah. Tahu pula alamat di sini. Itu kan mustahil. Yang sebenarnya syaitan lah. Orang berfikir itu, syaitan tu suka. Terutamanya, orang fikir dia tak ada ilmu. Dia menyendiri. Tak mau berjemaah. Macam tadi, dia tak mau berjemaah. Guru dia pun larang, jangan buat. Dia tak peduli tuan-tuan. Lawan guru. Akhirnya macam mana? Akhir sekali dia istiahkan, Ustaz, saya dah dilantik sebagai ketua wali-wali seluruh dunia. Gelaran Sultanul Arifin. Tengok. Takkanlah tuan-tuan. Dia senang saja. Dikit seorang-seorang dalam hutan jadi Sultanul Arifin. Yang benarnya apa? Sultanul Syaitan. Bukan Sultanul Arifin. Tapi dah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Jadi saya fikir cukuplah malam ini. Saya pindah selalu bagaimana kita beramal dengan zikir yang boleh menghidupkan hati kita. Jadi saya fikir tak ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الصلاة